sehat kan. Oke, kali ini nih aku mau bikin apa ya? Bikin tutorial parcel ya, dari buah-buah yang berkualitas dong. Pada dasarnya nih, dari buah-buah yang premium nih aku mau kemas buat parcel ya. Sekalian nih lagi ada pesanan buat Ibu DPR ya. Langsung aja stay tune, check it out. Gimana caranya? Yuk ikutin terus ya. Cantikan ini untuk teman-temannya lo. Ikutan semua sampai aku ngeblank guys. Ya ini ya untuk keranjang parcelnya. Terus ini ada untuk penutupnya nanti. Dan ini ada lakban. Buah-buahnya seperti ini ya, guys. Langsung aja ikutin terus. Bentar ya guys. Terus seperti ini untuk cara perangkaiannya ya teman-teman ya. Jadi dia kita kasih berwarna selang-seling warnanya supaya cantik gitu. Mas yo batulnya nggak cantik red. Dua itu sih cantik. Gitu. Makasih. Oh ya gitu ya. Jenengi batul red. Ini bisa di shoot dari sisi depan juga. Tutup. Jadi kita ikat ujung-ujungnya ya teman-teman. Setelah ini terkunci ujungnya sini dan sini terkunci, langsung kita rapikan. Kita rapikan ya supaya lebih kuat terkuncinya. Kita selundupkan di bawahnya apa ya? Bikin parcelnya diselundupkan ya, Rek ya. Kita selundupkan dari ujung ke ujung supaya dia lebih kuat lagi ya. Jadi saat diangkat buahnya nggak akan jatuh ya. Ini loh parcel. Ini. Untuk hasil maksimalnya ini kita rekatkan. Sedikit supaya dia lebih rapi. Ini
ya teman-teman. Untuk mempercantik kita kasih kita sedikit ya. Langsung aja kita tarik. Tuh kan seperti itu. Terus kita tempelin di sini. Kita tempelin supaya cantik. Oke teman-teman, sekian ya untuk hasilnya ya, seperti ini. Jadi isiannya yang serba premium ya, kita kasih golden pear, ada jeruk wogan, ada anggur autumn, ada premium apple, ada dragon fruit, dan ada banana, seperti itu. Untuk mempercantiknya kita kasih pita ya teman-teman, seperti ini.